Harga tiket nonton aksi Ronaldinho dalam laga melawan Arema FC dan Persik Kediri di Stadion Kanjuruhan, hanya tersedia dalam 3 kategori saja. Adapun 3 kategori tiket yang bisa dibeli untuk bisa melihat aksi Ronaldinho secara langsung antara lain 50.000, ekonomi, 150.000, VIP, dan 350.000, VVIP. Berbagai kategori tiket tersebut sudah mulai dijual per hari Rabu, tanggal 22 Juni tahun 2022, kemarin. Seperti diketahui, Ronaldinho dijadwalkan akan berpartisipasi dalam laga uji coba turnamen mini bertajuk Trofeo Meet the Star, Minggu, tanggal 26 Juni tahun 2022, malam WIB. Turnamen mini tersebut akan melibatkan 3 tim yakni RANS Nusantara FC, Arema FC, dan Persik Kediri. Ronaldinho bersama RANS Nusantara akan menghadapi Persik Kediri terlebih dahulu sebelum melawan Arema FC selaku tuan rumah. Pertandingan yang melibatkan 3 tim tersebut akan dimulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan, Malang. Setiap tim tercatat akan melakoni 2 kali pertandingan dengan waktu bermain 2 kali 30 menit. Keberadaan Ronaldinho sebagai salah satu ex pemain terbaik dunia diprediksi akan menyedot animo perhatian para pecinta sepak bola nasional. Harga tiket nonton aksi Ronaldinho di Trofeo Cup 2022, kelas ekonomi, 50.000 kelas VIP, 150.000 kelas VVIP, 350.000 Ronaldinho akan beraksi di Stadion Kanjuruhan, Arema FC merasa terhormat. Arema FC selaku pihak tuan rumah pun merasa bangga dan terhormat bisa kedatangan mantan pemain terbaik dunia bernama Ronaldinho. Rasa bangga sekaligus hormat itu disampaikan oleh Sudarmaji selaku media officer Arema FC. Meskipun Ronaldinho akan menjadi lawan tanding Arema FC lantaran ia bermain bersama RANS Nusantara. Sudarmaji tak ingin Arema FC dan para pendukungnya melewatkan kesempatan mewah bisa melihat Ronaldinho beraksi di Stadion Kanjuruhan. Ini menjadi kehormatan bagi Arema, kata media officer Arema FC, Sudarmaji dilansir laman resmi klub. Karena ditunjuk sebagai tuan rumah pertandingan yang menghadirkan bintang dunia, Ronaldinho. Laga pertama Trofeo Meet the Star ini akan mempertemukan Persik melawan RANS Nusantara FC. Dilanjutkan, laga kedua Persik melawan Arema, dan terakhir Arema melawan RANS. Selain melakoni laga uji coba, Ronaldinho akan melakoni sejumlah agenda lainnya seperti coaching klinik dan meet and greet. Layak dinantikan seperti apa aksi yang akan diperlihatkan pemain yang terkenal dengan gocekan indahnya semasa masih aktif bermain bersama Barcelona dan timnas Brasil tersebut.